love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm. Halo teman-teman, karena banyaknya yang ngomong gitu ya, itu sepeda poligon di tangan yang salah. Masa sepeda poligon ada gas-gasnya kayak gini, kayak anak-anak. Itu tuh sebenarnya aku tuh pengen membuat style baru teman-teman, tapi malah jadinya seperti ini. Dan aku tuh udah terlanjur beli paketnya, jadinya yuk sekalian aku pasangin aja semua, mulai dari ini. Masa sepeda poligon ada pri-prinya? Dan ada kalau apa bilet sama visornya ini kan kayak style KT ya teman-teman. Kalau untuk pri-pri sama ininya yang kemarin ada basurnya itu banyak yang komentar jelek-jelek soalnya sepeda poligon, tapi kok malah jadinya kayak gitu. Dan karena banyak yang komentar seperti itu, jadinya kayaknya aku mau ini yang wagu ini teman-teman, yang jelek ini aku mau lepas semua. Ya demi komentar kalian ya teman-teman ya. Ini kayaknya mau aku jadiin kembali lagi ke awal ya teman-teman, yaitu setel ontel ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa wes, langsung aja kita bongkar. Walaupun aku agak gimana gitu wes, nggak apa-apa. Ntar aku tak ambil tang dulu wes. Nah ini udah ada tangnya teman-teman, sekarang kita tinggal motong-motongin. Oke, ini dulu. Dim! Apa? Mau masang apa lagi kamu? Di stel ondel, stel odong-odongmu ini. Enggak kak, ini apa? Kan banyak yang komentar kak. Kalau sepeda poligon tuh tidak pantas dipasang-pasangin kayak gini. Nah jadinya ini mau aku lepas aja bos kak. Oh ya, aku sempat baca-baca juga sih katanya. Apa itu sepeda poligon di tangan yang salah. Harusnya enggak ditambahin tail light dan lain-lain. Jadi berarti kamu lebih milih nyopotin ini? Iya, kamu tak copotin aja bos kak. Gitu. Daripada masuk mau setiap hari dapat komentar jelek kak. Ya udah, sini aku bantuin. Oke kak. Ya namanya kalau selera mah beda-beda ya Dim ya. Oke. Tapi kalau suatu hal yang berlebihan emang gak baik sih. Oke kak. Jadi ya gak apa-apa, ini copot aja lah. Walaupun aku menyopot ini dengan berat hati ya, tapi gak apa-apa wis ya. Cuma komentar kalian. Ini Dim, anu, pri-prinya. Tapi kamu harus ikhlas lo kalau nyopot lo. Iya kak, harus gak apa-apa. Gak ikhlas walaupun berat hati. Ya kalau masih berat hati mah ya belum ikhlas itu namanya. Ya udah deh, sekarang aku ikhlas. Gak berat hati. Gak apa-apa kan, yang penting kan kamu masih punya sepeda Dim. Yang penting bukan sepedanya yang dibakar, ya kan? Iya kak, yaudah mis. Mana tangnya? Bentar ini aku mau nyopot ini tolong gak pikirin sebentar. Oke. Oke teman-teman, nih udah kita copotin ya. Mulai kita copotin ya kak ya. Mana, udah puas belum teman-teman? Ini udah kita copotin jadi style ontel lagi nih, nggak jadi style odong-odong. Jadi ini kita akan anu ya kak, copotin semua sampai bersih. Bersih tak bersisa Dim. Iya kak. Tarolatnya aja juga udah aku copot tadi malam nggak duluan. Oh pantesan ini nggak ada di sini. Iya. Nah ini udah ya. Oke kak. Terus ini ada soketnya nggak tadi? Nggak ada, ini ada soketnya. Nggak ini loh. Oh. Tuh ini tuh lampunya Dim. Ya emang tuh. Ya ngapain dicopot. Gak apa-apa. Ini kak tolong taruh sana dulu kak. Ya enggak, lampunya gak mau dicopot. Enggak kak, dibersihin enggak. Semua. Oh kalau masih ada ininya setel katel ya. Iya. Yaudah ini makanya dulu. Taruh bawah aja. Kira tadi ininya mau kamu sisain. Enggak nah. Jangan kena ininya. Kalau kegores nantinya. Nah ini jadi pembelajaran juga Dim, kalau kamu mau modif atau beli apa-apa itu dipikir dulu, kira-kira nanti berguna enggak. Oh, iya. Kalau dipasang itu nanti alay apa enggak gitu loh. Harus dipikir dengan mateng-mateng terlebih dahulu ya kak ya. Nah sebelum gitu. Kita membelinya. Nah ini udah kita lepasin semuanya teman-teman, tinggal ini bagian knalpotnya aja nih. Oke kak yuk. Oh iya kak, dan ini tuh aku mau merubah remnya ini kak. Kalau style ondel kan remnya kan yang sebelah sini kan kanan kak. Hah? Lah maksudnya gimana Dim ya? Ini benar tuh rem depan kanan. Oh maksudku tuh yang rem belakang ini tuh kak diganti ke sini. Oh dipindah. Iya kak, tapi cuma kabelnya doang. Apa enggak ewah gitu Dim? Enggak kan, bingung kan. Lah masa nanti kan kamu gini loh, biasanya kan pakai sepeda kan rem depannya kan di kanan. Lah nanti tiba-tiba kamu mau ngerem depan tapi gak sengaja kepencet yang kiri. Cih, tak emang lagi nih.
kan kaget. Wih. Kak, itu loh. Sorry. Untuk semua. Kamu cuma nyontoin. Ininya tuh, nicknya tuh diambil, dihilangin. Ya. Ya aku cuma nyontoin di, maksudku tuh gitu. Kok enggak bingung kamu? Enggak sih, aman. Ya kok sini-sini aku yang mau ngambilin lah. Ya udah. Ini tinggal dikit kok. Oke. Nah. Oke, Kak, sudah semua, Kak. Udah kelar. Nah, ini tinggal ini, Dim. Bentar. Ini copot dulu aja enggak sih? Gimana? Biar kita bisa ngelepas ini. Oke. Ini kita copot. Oh iya teman-teman, untuk ininya toh kayaknya tuh besok mau aku pindah ke sepeda listrik ya, tapi si sepeda listrik itu udah enggak ada bodinya, lama banget itu. Berarti besok hampir satu aja, Dim, ya? Iya, Kak, hampir 2 bulanan lah teman-teman ya. Ini gas-gasannya Kak harus kita copot juga. Dim. Hah? Ini lepasnya harus pakai cutter enggak? Hah? Enggak. Ya? Tinggal itu tuh. Kak, bentar Kak. Permisi, aku tak di sini. Ya, Dim. Oke, ini tinggal satu ini doang. Udah kelar. Kurang kenal pot ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini udah aku copot semua ya. Jadinya sekarang jadi bersih. Dan requestan kalian sudah terpenuhi. Nih. Kenal potnya juga udah aku. Pri-pri udah gak ada. Terus. Ya, visor, lampu. Visor juga udah lepas semua kenal nih. Kenal pot juga udah. Requestan kalian udah terpenuhi ya teman-teman. Buat sepedanya ya. Dimas itu jadi style ontel lagi. Tuh. Oke, dan untuk project selanjutnya untuk si ontelku ini ya. Aku tuh udah beli beberapa barang untuk menjadikan ini jadi ganteng. Yaitu apa aja itu, Dim? Pelek depan sama belakang, Kak, dua. Nah, kalau itu masih cocok, Dim. Iya, Kak. Gimana, pada setuju gak kalau ditambahin pelek depan belakang? Ya, iya setuju lah, Kak. Maksudnya langsung pasang sekarang apa gimana? Kan paketnya belum datang. Oh, kirain udah, iya, Kak. Baru tadi aku beli, baru check out. Ya udah, yang penting besok-besok kalau mau beli itu dipikir matang-matang dulu, oke? Oke, Kak. Oh ya, teman-teman, dan untuk habis itu gear belakang ya teman-teman, yang ada suaranya ngir, yang ada itunya loh, Kak. Gear belakang jangkrik itu, Dim? Iya lah. Oh iya iya iya. Nah, yang hitam-hitamnya ini. Wah, boleh-boleh tuh. Ya udah ya, yang penting ini aku udah bantuin kamu. Udah sana kalau mau kamu cobain apa gimana. Oke. Bentar ya teman-teman, aku sekarang mau nyopot ini. Bentar, tak ambil kunci L. Oke teman-teman, nih yang rem sini udah aku ambil, sekarang mau ngambil yang rem depannya. Nah, oke, ini sudah terambil semua. Nah, jadi yang sekarang rem belakangnya sekarang di tangan kanan ya. Dan untuk yang depan ya, ini aku nggak pakein rem. Jadinya ya seperti ini. Langsung aja kita cobain ya. Bentar. Ininya mau aku kasih tali tis biar nggak, apa namanya, ngaruh itu. Oh ya teman-teman, dan ada yang beda nggak? Coba dilihat dulu. 1, 2, 3. Nah, jadi sekarang yang ininya aku ganti warna merah ya teman-teman ya. Oke, ini kurang satu lagi, sudah. Oke, sudah semua. Langsung aja ini kita cobain ya teman-teman ya. Kita jangan cobain rem belakangnya. Sudah enak apa belum? Jadi langsung aja. Sandalnya jangan lupa. Wih, malah aku injak. Nah, sekarang karena ininya mengganggu jadi kita kebawain. Langsung aja kita cobain ya. Wah, asik. Ini aman banget nih. Aman dan terpercaya. Langsung aja kita cobain ya. Gituin terus. Walah, kayak gini langsung jadi enteng lagi dong. Wih, walah, seru banget. Bentar. Tapi kok ontel kok pake jok sih? Untungnya aku inget. Kalau gak inget nanti dihujat lagi sama temen-temen. Udah, langsung aja. Nah, kita copot, kita taruh rumahnya Om Belos dulu aja, wis. Jadi enak aja gitu. Oke, kita buat kencengan. Walah, ternyata ini masih pakem banget ya teman-teman nih. Remnya pakem banget. Oke, sini teman-teman.
Oh ya teman-teman, kan ini kan jadi punya kan mau aku jadiin anu dah apa namanya? Style ondel. Jadi paleknya sama yang suara jangkrik tuh gitunya aku udah beli. Kira-kira kalau style ondel kurang apa lagi? Bisa aku main di bawah ya. Oke, langsung aja kita balik lagi ya. Kita ke tempat biasanya itu loh. Oke, yuk. Masuk ondel enggak cepat, harus cepat ya teman-teman ya. Kan namanya sepeda balap ondel. Jadinya ya harus cepat. Ngeri banget, ini juga habis hujan. Jadinya aku tuh sebenarnya berani lebih cepat lagi, tapi nanti bakal nyiprat ya teman-teman. Walah, enak banget ini teman-teman. Wow, oke teman-teman, kita di jalan ya biar keren gitu. Nah gini. Oke teman-teman, kira-kira sepedaku ini ya style ondel ini kurang apa lagi? Untuk palek sama yang kayak jangkriknya itu udah, tenang aja udah aku pesen. Dan kira-kira kurang apa lagi? Kalian boleh komentar di bawah. Oke teman-teman, ya udah, terima kasih semua yang udah ngikutin aku. Goodbye, dadah. Terus aku mau pulang dulu.